Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang dari tiga nama. Tiga nama ini adalah pilihan saudara, pilihan rakernas. Saya harus mengingatkan, tidak ada yang kurang satu sama lain di antara tiga nama ini. Tidak ada yang kurang. Nilainya sama di mata saya sebagai ketua umum DPP. Urutannya boleh 1, 2, 3, tapi itu adalah berdasarkan urutan. Kualifikasinya sama, dan itulah komitmen saya dan penghargaan saya kepada saudara di Rakernas ini. Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid. Anies Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Saya Anies.